kembali. Ini pemirsa, di saat kami sedang berupaya keras untuk menangkap lagi burung saya ini yang lepas, burung perkutut yang mempunyai katurangga atau katuranggan Rondo Sumoyo ya. Ini selalu aja ada yang merasa mengusik sehingga saya merasa kesulitan untuk menangkap burung ini ya. Mulai dari banyak orang yang lalu lalang lewat ya, dan bocah-bocah yang bermain layang-layang. Waduh, ini saya merasa kesulitan ini. Saya harus memutar otak bagaimana agar burung ini bisa ketangkap lagi ya. Burung ini lepas mulai tanggal 15 ya. Hari pertama tidak kelihatan sama sekali. Kemudian hari kedua muncul sebentar ya, pada waktu menjelang zuhur. Kemudian ini adalah yang ketiga kalinya dia muncul ya. Ini agak lama dia muncul ini. Mudah-mudahan hari ini bisa ketangkap ya. Ini saya harus memutar otak bagaimana agar burung ini bisa ketangkap ya. Sudah 3 hari. Ini kami sudah berusaha sampai saat ini ya, memasang pulut di kandangnya, memasang jaring, namun belum ada hasilnya. Sudah 3 hari, mulai tanggal 15, terus kemudian 16, 17 ya hari ini ya. Ini apa mungkin karena suasana yang ramai ya, kalian bisa melihatnya sendiri. Ini saya masih berpikir bagaimana ini caranya supaya bisa kembali ya burung ini. Pising karepet jika mau tuh juru kono nih. Karepet jika mau tuh juru kono. Juru kono loh. Umur ini ya? Iya. Karepet yo kan kandangnya ra popo. Tiba-tiba insting saya muncul ya, dan teringat dengan keberadaan burung perkutut karepet CS ya. Ada Timbul dan Bejo. Karepet CS merupakan burung perkutut yang jinak ya. Ini saya mengharapkan dengan hadirnya karepet ini bisa memecah kebuntuan dalam menangkap kembali Rondo Sumoyo ini ya. Ini bisa kalian saksikan tampak gusar dan kurang tenang begitu ya Rondo Sumoyo ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya karepet CS bisa memberikan sedikit ketenangan kepada Rondo Sumoyo ini ya, dan akhirnya nanti Rondo Sumoyo ini bisa kembali lagi ke kandangnya. Itu harapan saya dengan karepet CS ini ya. Karepet CS merupakan burung-burung perkutut yang saya miliki dengan kondisi jinak 100% ya. Mudah-mudahan nanti karepet CS bisa merayu ya. Ini saya sudah mulai melepaskan satu persatu dari burung karepet CS, perkutut CS, perkutut karepet CS ya. Memang saya akui agak sulit sekali ini menangkap burung perkutut ini ya, karena tidak tipenya lain dengan burung lobet ya. Kalau burung lobet itu bisa merambat, bisa berjalan di kondisi vertikal, kalau burung ini nggak bisa ya. Ini mudah-mudahan karepet CS bisa memecah kebuntuan dalam mengembalikan burung
perkutut rondo sumoyo ini ke kandangnya ya. Kalian bisa mendengarkan dan menyaksikan betapa ramainya kondisi ya. Kalian bisa mendengarkan betapa gaduhnya kondisi di tempat saat ini ya. Rondo semoyo itu. Kemudian dia mau masuk ke kandang ini. Naik. Rondo semoyo. Ya, masuk, masuk. Alhamdulillah. Sudah masuk, pemirsa. Mudah-mudahan ini kena. Alhamdulillah. Kena juga akhirnya. Nah, ini alhamdulillah. Akhirnya ini rondo sumoyo bisa menempati posisinya lagi ya di kandangnya ya. Ini dia sudah anteng tenang, merasa nyaman bersama saya ya. Dan ini tentunya tidak terlepas dari perjuangan prajurit-prajurit saya ya, yaitu Karebet CS ya, yang telah membantu mengembalikan burung ini ya, atau rondo semoyo ini di kandangnya. Ini tampilan. Nah, ini adalah karep. Nah, ini prajurit saya ya, Bejo dan Timbul, yang sudah ada di atas pohon ya. Ini sangat berjasa sekali prajurit ini ya, terhadap penangkapan rondo sumoyo yang lepas. Ini Bejo dan Timbul, prajurit saya. Oke, demikian pemirsa, ini merupakan sharing kesedihan dan kegembiraan ya. Sedih ketika burung yang kita sayangi lepas, dan gembira di saat burung yang lepas itu bisa kembali lagi ya. Oke, demikian pemirsa. Salam kumumannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.